kita turun turun bisnya di sana. Terus jalan ke depan. Teman-teman ya, kali ini aku pergi ke Sunset Peak atau Taitung Sun. Dan kita itu ntar naiknya, kalau ke Sunset Peak itu naiknya ke sana. Naik ke sana, mulai dari sana ya. Kalau sebelahnya itu ke Lantau Peak, yang orang itu ya pakai baju hitam itu, pakai topi itu naik ke sana itu Lantau Peak. Teman-teman ya, kali ini aku pergi sendiri. Saya pergi ke Sunset Peak. Dulu pernah kesini sih, sekarang pengen pergi sendiri. So, kita mulainya dari sini ya, ntar naik ke atas, sana naik ke atas. So, kita mulai. Ya, ini yang mungkin yang dibilang anak-anak 3 mingguan yang lalu itu kebakaran ya, nggak tahu dia kebakaran atau gimana, intinya kebakaran lah. 3 minggu yang lalu itu kebakaran dan tampakannya seperti ini ya, wujudnya seperti yang sekarang. Kering semua guys. Oke, lanjut guys. Oh, banyak orang yang pulang camping ya guys ya. Itu pasti habis camping tadi malam di sini, pada pulang jam segini. Itu guys view-nya kalau kita naik ke belakang itu, view-nya itu adalah Lantau Peak atau Punggongsan ya. Aku udah ke sana sebulanan yang lalu kalau nggak salah. Lanjut guys, ramai tuh di belakangku. Take a chance when the world before us falls under our feet. Ya, jalan sekitar 15-an menit ya. Gini penampakannya. Ini ya, ntar kita naik ke atas sana. Atas sana ya, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Itu banyak orang yang naik di atas sana. Kita ntar naik ke sana, terus turun, naik lagi sampai ke sana ya. Lanjut. Sebenarnya aku udah bikin video ya, yang tahun kemarin itu ke sini. Tapi aku nggak sendiri, yang tahun kemarin itu kalau nggak salah 6 anak atau 2 anak, pokoknya sekitaran 5 ke atas ya. Sekarang aku sendiri. Ini jalannya nih, ntar terus naik ke sana ya guys. Naik ke sana. Tuh banyak banget yang naik. Pasti mereka ntar antri foto di batu yang viral itu ya, maksudnya batu yang di atas sendiri itu. Pasti banyak sekali yang foto di sana. Tapi kan bagusnya foto di sana itu ntar kalau ada sunset ya, sore. Aku juga pengen nunggu sunset, makanya aku naiknya itu agak siang. Biasanya aku tuh pagi udah berangkat. Ini tadi jam 9.18 menit aku baru keluar dari rumah. So, lanjut ya guys. Dari sini kita ntar masih naik ke atas ya. Tuh naik ke atas sampai ntar di sana yang batu viral itu. Itu loh feelingnya kalau dari sini. Wah, Lantau Peak nggak kelihatan. Ini cuacanya sama waktu aku kemarin pergi ke Lantau Peak, berkabut jadi nggak kelihatan view-nya. Itu ya Lantau Peak. Ya teman-teman ya, kita hampir saja sampai ke batu yang viral itu, yang di atas itu ya. Tuh orangnya kecil betul di sana. Nggak tahu hari ini berkabut banget. Aku sendiri guys. Oke, lanjut lah. Lanjut jalan ya. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are. Jalannya pengen ngos-ngosan, guys. Itulah. We'll be right back.
guys ya, akhirnya sampai di atas juga. Ici, berkabut woi. Banyak sekali orang tuh. Ya kan? Ya guys ya. Itulah batu yang viral ya, yang banyak orang foto itu pada ngantri semuanya di sana tuh buat foto. Aku tadi enggak foto karena enggak bisa dapat view ya. Juga lagian antrinya kayak gitu, aku enggak mau ketemu banyak orang untuk hari ini. Aku pulang awal karena banyak zona merah di sini ya, dan aku tidak mau pergi ke banyak tempat. Dan masnya kalau emang ada sesuatu kejadian yang tidak diinginkan, aku tidak ingin melibatkan banyak orang, so aku hari ini pulang lebih awal. Dan terima kasih untuk menonton video saya hari ini. Thanks for watching. See you next vlog again, everyone. Ciao. From town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul.